upacara penaikan bendera dalam rangka memperingati hari guru 25 November 2022. Sampai. Engkau patriot, pahlawan bangsa. Dalam memberikan layanan terbaik bagi pendidik dan peserta didik. Menuntunku menuju jalan kesuksesan, walau roti terlihat di wajahmu. Kita kembali ke barisan karena upacara yang ke 77 tahun. 1. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Dua, pembina upacara tiba di tempat. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan, Engkau patriot, pahlawan bangsa. Ibu dan Bapak Guru sebangsa dan setanah air. 3 tahun yang lalu, kita melepas jangkar dan membentangkan layar kapal besar bernama Merdeka Belajar. Ribuan pulau dan sudah kita hadapi. Ketangguhan ini didorong oleh kemauan kita untuk berubah, semangat kita untuk terus berinovasi, menciptakan perubahan dan kebaruan yang membawa kita melompat ke masa depan. Mungkin di antara kita sampai hari ini masih ada yang ragu dalam melakukan perubahan dalam proses pembelajaran di kelas atau dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin satuan pendidikan. Memang pada dasarnya tidak ada perubahan yang membuat kita nyaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
Namo Buddhaya. Jakarta, 25 November 2022. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Swasta HKBP Huta Bayu, beserta seluruh jajaran para ibu guru yang kami kasihi. Hari Guru, hari yang dibanggakan oleh setiap para guru. Tentu dalam perjalanan berdirinya SMA Swasta HKBP, Bapak Ibu Guru sekalian, tidak perlu saya sebutkan, telah banyak memberikan warna di tengah-tengah sekolah ini. Atas nama pimpinan HKBP, Eporus HKBP, saya sebagai preses distrik 24 Tanah Jawa telah mempertimbangkan bagaimana HKBP boleh peduli dengan para guru. Di hari guru yang berbahagia ini, seluruh jasa para ibu dan bapak tidak dapat kami balaskan. Doa kami dan harapan pimpinan HKBP, Bapak Kepala Sekolah dan seluruh jajaran akan membawa terbang jauh SMA Swasta HKBP ini menjadi sekolah unggulan di distrik 24 Tanah Jawa. Sebagai apresiasi dan penghargaan, dengan rasa hormat, sebagai pimpinan HKBP di distrik 24, kiranya Bapak Ibu berkenan menerima rasa bangga kami atas pengabdian Bapak dan Ibu Guru. Kiranya ke depan Tuhan memberkati para Bapak dan Ibu untuk lebih berinovasi, menjadi saluran berkat bagi anak-anak, sehingga anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang dibanggakan di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Terimalah rasa ungkapan syukur, rasa terima kasih HKBP atas pengabdian para bapak dan ibu guru sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.
ada Mang Preses, pimpinan Distrik 24 Tanah Jawa, yang telah memberikan apresiasi kepada kami guru-guru SMA Swasta HKBP Huta Bayu Raja. Kiranya apresiasi yang diberikan oleh Amang Preses HKBP Distrik 24 Tanah Jawa itu dapat lebih memotivasi kami lagi di dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di SMA Swasta HKBP Huta Bayu Raja. Hanya itulah Mang yang bisa kami sampaikan. Kemari di dekatkan biar didengarkan. Oke. Mulanya untuk yang peserta pertama. Mengajariku hal-hal baru dengan sabar kau membimbingku, walau tingkah akalku terkadang mengganggumu. Walau lebih terlihat di wajahmu tak menghapus semangatmu, dalam kegelapan menuntunku menuju jalan kesuksesan. Walau lebih terlihat di wajahmu tak menghapus semangatmu, mengajariku hal-hal baru dengan sabar kau membimbingku, walau sikap nakalku kadang mengganggumu. Sekali lagi ku ucapkan terima kasih untukmu. Semoga selalu bahagia hidupmu, kebaikan akan selalu menyertaimu. Pena menari di atas kertasku menulis setiap kata yang kau ucapkan. Walau letih terlihat di wajah, mengajariku hal-hal baru. Ada. Adakah mandiri di jiwamu? Pasti ya. Let's go.
momen lagi. Semoga berguna dan bermanfaat. Capai cita-citamu, Tuhan pasti buka jalan. Ya, iya. Selamat ya, selamat ya Bu ya. Ya, foto-foto. Ya. Oke. Lanjut.